Guys, ternyata satu lagi yang pernah dipermalukan Kopassus, yakni tentera Gurkha, iaitu satu di antara pasukan elit yang paling berbahaya dan ditakuti di muka bumi ini. Dikabarkan pasukan Gurkha pernah berhadapan dengan Kopassus yang saat itu masih bernama RPKAD, guys, ataupun disebut sebagai Regiment Para Komando Angkatan Darat. Saat itu Kopassus memukul mundur pasukan Gurkha dalam operasi Dwi Kora di pedalaman Kalimantan. Untuk info sedikit ya guys, pasukan Gurkha adalah sebuah pasukan elit yang berasal dari orang-orang Nepal. Istilah Gurkha berasal dari orang suci Hindu abad ke-18 yang bernama Guru Gorakhnath. Jadi bagaimana kekuatan Kopassus yang sampai bisa membuatkan pasukan elit legendaris dunia itu mundur, guys? Dan kenapa pasukan Gurkha disebut satu di antara pasukan elit paling berbahaya dan ditakuti di muka bumi ini? Tapi sebelum itu, saya mohon kepada teman-teman, jangan lupa subscribe channel iaitu Kamar Jerry dan klik tombol loncengnya sekali, tanda dukungan teman-teman juga kepada channel Kamar Jerry. Dan di hujung videonya, guys, saya akan memberi sedikit komentar tanpa basa-basi. Ayo kita sama-sama simak video ini. Mari. Rozul Channel. Nah, semenjak Wagner ini dianggap berkhianat dari Rusia, nah banyak dari mereka itu yang memilih untuk memisahkan diri dari Rusia. Dan selama ini mereka itu memang 99% anggotanya berasal dari Rusia atau dari negara-negara pecahan Uni Soviet. Nah, namun belakangan mereka mulai merekrut kembali anggota baru, tetapi mereka tidak lagi merekrut anggota dari negara mereka sendiri, yaitu Rusia. Namun kali ini mereka merekrut anggota dari Nepal. Anggota yang mereka rekrut ini bukan anggota sembarangan. Mereka merekrut para tentara Gurkha. Nah, mengapa mereka lebih memilih tentara Gurkha yang berasal dari Nepal? Yang seperti kita tahu ya, Nepal ini kan negaranya ya lumayan cukup menyedihkan. Negara miskin yang bahkan di beberapa daerah mereka sampai ada kampung yang menjual ginjal. Kita sempat bahas di salah satu konten kita, geng. Nah, alasannya adalah walaupun tentara Gurkha ini berasal dari negara miskin, mereka ini adalah para tentara-tentara tangguh yang track rekornya itu tidak bisa diragukan lagi. Jadi sepak terjang tentara Gurkha ini diakui oleh dunia, geng. Di beberapa peperangan mereka ini cukup bisa diandalkan dan bahkan bisa membuat pihak kerajaan Inggris merasa kagum dengan kedisiplinan dan skill mereka. Diketahui ini, geng, hebat, ya, tentara Gurkha ini memiliki kemampuan berkamuflase dengan keadaan sekitar. Sehingga kalau ada musuh yang melewati sebuah daerah yang sepi dan tenang, bisa jadi sebenarnya di wilayah itu sudah ditempati oleh pasukan Gurkha yang sedang menyamar menjadi pepohonan, menjadi rumput, dan apapun lah yang ada di sana. Nah, bahkan saking kuatnya tentara Gurkha ini, negara Brunei Darussalam yang selama ini kita jarang dengar tentang kekuatan militernya, itu mempekerjakan atau membayar tentara Gurkha sebagai keamanan di Brunei. Nah, lalu nggak cuma Brunei, bahkan India juga memakai jasa dari tentara Gurkha ini. Karena sebagian besar dari tentara Gurkha ini itu masuk ke dalam Angkatan Darat India. Lalu apa yang membuat tentara Gurkha tertarik nih untuk masuk ke Wagner? Nah, ternyata sebagai tentara bayaran, mereka ini melihat ada sebuah peluang kesempatan untuk mendapatkan uang yang sangat banyak dengan bergabung ke Wagner. Wagner menawarkan gaji senilai 2.700 euro per bulan atau setara 45 juta rupiah. Yang mana angka tersebut sangat-sangatlah besar bagi tentara Gurkha yang notabene-nya merupakan warga Nepal. Nah, kalau diikutkan harga upah mereka ini, guys, kalau diringgitkan dalam uang Malaysia, lebih RM10,000 ya. Lalu mereka juga diiming-imingkan untuk bisa menjadi warga negara Rusia seutuhnya apabila bergabung dengan Wagner. Begitu ya. Nah, siapakah sebenarnya tentara Gurkha ini? Kita bahas nih ya secara lengkap tentang profil tentara Gurkha. Siapa, guys? Tapi mereka ini kira antara tentara Gurkha, mereka ini adalah yang ditakuti dan digeruni di dunia, guys. Gurkha ini, pasukan elit nih. Pasukan bersenjata asal Nepal yang sempat melayani negara Inggris dan juga India. Pasukan Gurkha ini dulunya merupakan pasukan dari sebuah dinasti yang ada di Nepal. Namanya itu adalah dinasti Shah. Dinasti Shah ini berkuasa dari tahun 1559 sampai dengan 2008. Nah, jadi terakhir kali sistem monarki di Nepal itu dihapuskan, yaitu di tahun 2008. Sehingga dinasti tersebut dibubarkan. Nama Gurkha sendiri itu merepresentasikan nama salah satu daerah yang ada di Nepal. Nah, walaupun demikian, tidak berarti semua tentara Gurkha itu berasal dari daerah yang bernama Gurkha. Tapi mereka itu tergabung dari wilayah serta etnis yang berbeda. Nah, tapi tetap ya, mereka ini adalah orang Nepal asli, geng. Istilah dari Nepal Gurkha asli sendiri itu asal-muasalnya diambil dari nama orang suci
monarki Hindu pada abad ke-18 yang bernama Guru Gorakhnath. Nah, jadi disingkat menjadi Gurkha. Nah, awalnya penempatannya untuk nama daerah dan disingkat menjadi Gurkha. Nah, lalu dijadikan nama daerah, baru akhirnya dijadikan nama pasukan. Gurkhas. Dahsyat ya. Untuk menjadi bagian dari pasukan Gurkha itu jelas nggak mudah, geng. Perekrutannya itu cukup ketat. Bahkan seleksinya dikatakan salah satu seleksi menjadi tentara yang terberat di dunia. Seleksi masuknya itu memerlukan latihan kekuatan fisik dengan membawa 25 kg pasir sambil berlari di jalur yang sangat curam sejauh 4,2 km. Nah, selain fisiknya yang harus dilatih menjadi kuat, mental mereka juga harus benar-benar kuat. Ya, dimana mereka ini semacam didoktrin dan juga mereka didoktrin untuk terus patuh kepada pasukan dan atasannya. Jadi nggak heran ya, mereka ini memiliki loyalitas yang tinggi dan juga profesional ketika menjalankan tugas. Gurkha juga cukup dikenal itu memiliki keahlian menggunakan kukri. Kukri itu adalah senjata nasional khas Nepal. Nah, dia itu merupakan sebuah pisau yang bentuknya melengkung dengan panjang 18 inci. Dan masyarakat Nepal sendiri percaya kalau kukri ini adalah senjata yang cukup mistis gitu ya. Yang dimana apabila kukri ini sudah dicabut dalam keadaan marah, misalkan seseorang lagi marah terus di kantongnya ada kukri, nah ketika dia sudah mengeluarkan kukri tersebut, maka harus dipastikan ada korban yang berjatuhan. Harus ada korban. Ilalah. Lalu Gurkha pertama kali bertemu dengan pihak Inggris sehingga mereka bisa bekerja sama itu gara-gara pada tahun 1814 British East India Company itu sedang berperang melawan Nepal waktu itu di dalam perang yang bernama Anglo-Nepal yang berlangsung dari tahun 1814 hingga 1816. Perang antara negara Inggris dan Nepal ini berawal dari serangan tentara Gurkha selama bertahun-tahun ke India Utara. Nah, di saat itu India dibantu oleh Inggris. Nah, tapi ada yang aneh nih, geng. Peperangan yang terjadi antara Inggris dan Gurkha ini tidak seperti peperangan yang kita bayangkan. Yang dimana biasanya kan orang saling nembak, saling bunuh, terus juga terjadi penjarahan. Tetapi tentara Gurkha ini justru sangat-sangat hormat, sangat-sangat respect dengan para tentara Inggris. Mereka berperilaku kayak Inggris itu bukan musuh mereka, karena target mereka ya memang India Utara di saat itu. Dari situlah pihak Inggris merasa terkesan dengan perilaku yang dimiliki oleh tentara Gurkha ini. Mereka itu dianggap cukup profesional, terhormat, dan juga sangat-sangat patuh. Nah, mereka itu baru akan menjalankan misinya apabila target mereka itu memang musuhnya sendiri. Nah, di saat itulah Inggris merasa terkesan dan ingin merekrut tentara Gurkha untuk membantu pasukan tentara mereka. Dan Inggris di saat itu meminta Nepal untuk berdamai dengan India dengan mengeluarkan sebuah perjanjian damai yang kemudian dikenal sebagai Perjanjian Traktat Sugauli. Nah, traktat ini ditandatangani pada tanggal 2 Desember tahun 1815 dan diratifikasi pada 4 Maret 1816 oleh British East India Company dan Raja Nepal. Jadi kedua belah pihak memilih untuk menyelesaikan perang. Isi dari traktat ini itu tentang menyerahkan sebagian wilayah Nepal kepada Inggris dan mendirikan perwakilan Inggris di Kathmandu dan memberikan izin kepada Inggris untuk merekrut Gurkha dalam keperluan militer tentara Inggris. Akhirnya Nepal melihat adanya sebuah harapan nih yang diberikan oleh Inggris. Mereka menandatangani perjanjian tersebut di mana pihak Nepal itu diwakilkan oleh Raj Guru Gats Raj Misra dibantu oleh Chandra Shekhar Upadhyaya. Nah, sementara pihak dari East India Company diwakilkan oleh Letnan Kolonel Paris Bradshaw. Nah, terjadilah perjanjian tersebut. Mulailah tentara-tentara Gurkha asal Nepal ini melayani negara Inggris. Mereka ikut berperang mengatasnamakan Inggris dalam beberapa peperangan. Di antaranya itu ada Perang Pindari dari tahun 1817 sampai 1818 dan juga ada Perang Sikh pada tahun 1845 sampai dengan 1849. Lalu diketahui juga, India yang tadinya dibantu oleh Inggris tiba-tiba terjadi pemberontakan di sana. India mulai memberontak Inggris dan di saat itu tentara Gurkha langsung turun di dalam peperangan pemberontakan tersebut pada tahun 1857. Guys, sebentar guys, ini adalah di sisi lain ya, kita mau tahu sejarah asal-usulnya Gurkha ni bagaimana ya. Selepas ini baru dia ceritakan bagaimana iaitu kehebatan Kopassus mengalahkan Gurkha yang dikatakan itu antara pasukan elit yang terhebat di dunia, paling digeruni di dunia tetapi kalah dengan Kopassus. Lepas ini dia akan cerita ya guys. Ayo kita lanjut bagaimana ceritanya. Mari.
yang ada di Gurkha yang bernama Batalion Nasiri, Simur, dan juga Kumaon masih benar-benar setia kepada pihak Inggris. Nah, saking banyaknya peperangan yang melibatkan Inggris dengan negara lain dibantu oleh para pasukan Gurkha ini, Ratu Victoria yang merupakan pemimpin Inggris di saat itu sampai memberikan mereka penghargaan atas jasa mereka membantu Inggris dalam berperang. Nah, jadi di sini udah punya bayangan ya, geng, kalau ternyata di zaman dulu kenapa pasukan British, pasukan Inggris itu sangat kuat dalam menjajah banyak bangsa lain. Nah, ternyata mereka mendapatkan bantuan dari tentara asal Asia, yaitu tentara daripada Gurkha. Asia, guys, daripada Gurkha ya, membantu Inggris ya. Tentara Gurkha ini telah bertugas di seluruh dunia. Mereka itu sudah pernah menginjak bagian dari negara manapun di bumi ini. Bahkan lebih dari 200 ribu orang berperang dalam dunia perang pertama dan perang dunia kedua dalam membantu Inggris. Nah, mereka berhasil memenangkan peperangan di Hong Kong, Malaysia, Kalimantan, Siprus, Falkland, Kosovo, Sierra Leone, Irak, bahkan sampai perang di Afghanistan. Dan di Perang Dunia Kedua, bahkan ada 112 ribu tentara Gurkha yang ikut berperang bersama Inggris. Lalu, setelah kemerdekaan India pada tahun 1947, 4 resimen Gurkha dari tentara Inggris dipindahkan ke Angkatan Darat Inggris, sedangkan 6 resimen itu bergabung dengan Angkatan Darat India. Nah, untuk saat ini, tentara Gurkha yang bekerja untuk Inggris dan India itu jumlahnya sampai puluhan ribu pasukan, geng. Mereka ini berperan terutama di bagian infanteri, dan juga mereka memiliki keahlian di bidang teknik, logistik, dan mencari sinyal. Banyak. Gimana menurut kalian, geng? Apakah Wagner benar memilih pasukan untuk direkrut? Atau justru menurut kalian Wagner ini ya salah merekrut gitu ya? Yang mana nanti malah menghancurkan reputasi Wagner sebagai salah satu tentara bayaran terkuat di dunia. Nah, coba tinggalkan komentar di bawah nih, geng. Tapi kalian harus dengar dulu pembahasan yang selanjutnya nih, geng. Yang dimana ternyata nih ya, dari track record tentara Gurkha, mereka ini pernah berperang Di sini, guys, di sisi lain tadi cerita bagaimana kekuatan Gurkha itu semua ya. Kali ini baru kita mau melihat bagaimana Kopassus mengalahkan pasukan yang tergerun di dunia itu tadi, yang paling mematikan dunia itu. Bagaimana Kopassus mengalahkan mereka? Lawan tentara Indonesia, yaitu Kopassus, dan tentara Gurkha kalah telak. Gimana ceritanya? Kalah telak, guys. Nah, setelah mendengar track record tentara Gurkha, pasti yang ada di dalam bayangan kita adalah mereka ini merupakan pasukan yang berani mati, tangguh, siap di medan tempur, dan benar-benar loyal terhadap Inggris dan India. Nah, tetapi mereka ini pernah kalah melawan tentara Indonesia, yaitu Kopassus, di dalam operasi Dwikora pada awal tahun 1960. Nah, di saat itu, prajurit Kopassus masih bernama Resimen Para Komando Angkatan Darat, alias RPKAD. Pasukan RPKAD ini bertemu dengan pasukan Gurkha di dalam operasi Dwikora tersebut. Nah, sedikit informasi, operasi Dwikora ini merupakan sebuah operasi militer karena adanya rencana pembentukan Federasi Malaysia untuk menggabungkan Brunei, Sabah, dan Sarawak menjadi satu negara, yaitu Malaysia, pada tahun 1961 yang nantinya akan menjadi Federasi Malaysia. Nah, hal ini tidak terlepas dari campur tangannya sekutu pihak Malaysia, yaitu Inggris, yang di saat itu memberikan kemerdekaan kepada Malaysia. Nah, pertempuran antara RPKAD melawan Gurkha ini terjadi di hutan pedalaman Kalimantan, geng. Nah, pada awalnya, konfrontasi dengan melibatkannya pasukan Kopassus ini sangat-sangat dirahasiakan. Nah, tetapi karena konfliknya semakin memanas dan meluas, pasukan tidak lagi bersembunyi. Mereka benar-benar langsung menyerang secara frontal. Di saat itu, lawannya sudah jelas ya pihak Inggris. Tapi pihak Inggris tidak menurunkan tentara negara mereka yang notabene-nya adalah orang-orang bule gitu kan. Nah, mereka hanya mengirimkan pasukan tentara Gurkha yang memang membantu angkatan militer mereka. Peristiwa kotak senjata antara pasukan Inggris yang diwakilkan oleh Gurkha ini melawan Indonesia itu pecah atau terjadi pada tanggal 21 November tahun 1965 di perbatasan Sarawak. Gak main-main ya, geng. Pihak anggota Kopassus di saat itu di sampai-sampai meminta bantuan para tetua adat Dayak untuk mencari jejak dan memandu pasukan dalam memasuki perbatasan Malaysia. Oh, minta Malaysia. Bantuan daripada pasukan Dayak juga ya, Kopassus, untuk maksudnya selok belok di dalam hutan Kalimantan itulah ya. Karena kita tahu pasukan Dayak ini memang pakar di dalam hutan lah. Jadi kerana itu Kopassus meminta pertolongan daripada pasukan Dayak juga ya.
Nah, karena di sini nggak main-main, geng. Di dalam hutan belantara tersebut, ya belum tentu lawannya cuma tentara Gurkha. Masih ada hewan-hewan buas lainnya dan juga hal-hal goib lah di dalam hutan tersebut. Nah, makanya para tetua-tetua adat Dayak yang notabene-nya adalah tuan tanah di sana harus dilibatkan. Di saat itu pasukan Gurkha benar-benar kaget dan shock. Selama ini mereka tidak pernah menghadapi tentara seperti Kopassus. Mereka tidak kaget banget kok bisa gitu ya. Ada tentara yang melakukan serangan tiba-tiba dan seolah-olah sangat menguasai medan, yaitu hutan Kalimantan. Tim Kopassus memberikan kejutan dengan muncul secara tiba-tiba dari semak-semak dan pepohonan. Sementara pasukan Gurkha yang jumlahnya tidak sedikit itu tidak menyangka keberadaan Kopassus itu sudah mengepung mereka atau sudah sangat dekat dengan mereka. Padahal di saat itu kondisinya semuanya sangat senyap. Nah, seperti yang gue bilang tadi, pasukan Gurkha ini sangat terkenal dengan kamuflasenya. Mereka tuh paling jago mengendap-endap, paling jago bersembunyi, dan ya menyatu dengan alam lah. Tapi untuk kali ini, mereka tidak bisa melebihi ketangguhan pihak Kopassus dalam melakukan kamuflase di dalam hutan. Jadilah di saat itu, banyak sekali tentara Gurkha yang berhasil ditangkap dan dieksekusi. Semua ini tidak terlepas dari bantuan warga suku Dayak Iban yang memang sangat paham bagaimana kondisi pedalaman hutan Kalimantan di saat itu, dan mereka menjadi faktor utama kemenangan tersebut karena berhasil mengarahkan dan memandu pihak Kopassus ketika menjelajahi hutan belantara Kalimantan. Sebagian berartinya sekarang ini pasukan Dayak Iban ini dia sebagai juru pandu saja, guys, untuk menunjuk jalan selok masuk sana masuk sini di dalam hutan Kalimantan itu, kerana hutan Kalimantan ini bukannya kaleng-kaleng hutan ya. Kalau kita tahu, hutan yang sangat tebal dengan buasnya, dengan mistiknya, dengan perkara-perkara gaibnya ya. Jadi kerana itu Kopassus meminta pertolongan daripada pasukan Dayak ini untuk menjadi juru pandu mereka untuk menunjuk jalan di mana ya. Tetapi berperang memang Kopassus lah. Dayak-dayak ini hanya untuk menunjuk jalan saja ya. Oke, kita lanjut. Besar dari pasukan Gurkha itu berhasil dipukul mundur. Mereka kembali ke wilayah Malaysia. Oh, lari ke Malaysia ya? Nah, gimana Gurkha sekarang, geng? Setelah mendengar kalau pasukan Gurkha yang merupakan pasukan Inggris ini gitu ya, pernah kalah melawan Kopassus. Menurut kalian, apakah Kopassus kita hoki? Atau memang ketangguhan berperang di dalam hutan tidak bisa diragukan gitu kan? Untuk Kopassus yang memang ya sudah sangat terlatih. Yang mana gue dengar kabarnya ya, satu orang Kopassus itu setara dengan 5 orang TNI biasa atau tentara lima biasa. Orang. Satu Kopassus, lima Oke, orang, sekarang ya? Kita bahas lagi perang tentara Gurkha yang lain yang melibatkan pasukan Indonesia juga, yaitu ada lagi ya? Pasukan Gurkha pernah kalah melawan rakyat Surabaya. Ada arek-arek Surabaya nggak nih? Coba tinggalkan komen. arek-arek Surabaya nih. Ada nggak? Di tahun yang sama saat Indonesia merdeka, yaitu tepatnya tanggal 25 Oktober 1945, yaitu hitungannya baru 1 bulan lah negara kita merdeka. Ya. Pasukan Sekutu berlabuh di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, dan menduduki beberapa kantor pelayanan publik, diantaranya adalah RRI, yang di saat itu berada di Jalan Pemuda nomor 8290, Genteng Embong Kaliasin Genteng Surabaya. RRI kemudian diduduki oleh pasukan Inggris dengan melibatkan pasukan Gurkha pada siang hari tanggal 28 Oktober 1945. Ada sekitar 35 orang pasukan Gurkha bersama dengan seorang komandan yang merupakan orang Inggris. Nah, di saat itu rakyat Surabaya sudah bisa melihat gitu ya, dari wajah pasukan tersebut, wajahnya Asia banget gitu. Ya, rada-rada India tapi sipit kayak orang Cina gitu. Bisa dipastikan kalau mereka bukan pasukan asli dari Inggris. Nah, disitulah masyarakat mengenal adanya pasukan bantuan milik Inggris, yaitu pasukan Gurkha. Walaupun dia kayak India tetapi mata sipit-sipit kayak Cina ya, orang Nepal ni memang kita tahu begitu wajah mereka ya. Di saat itu RRI sudah dikuasai oleh pasukan Inggris, tetapi para kru radio di sana itu tetap memutarkan lagu Indonesia Raya di saat pembukaan dan penutupan siaran radio. Nah, namun di saat itu naasnya bagi mereka, pasukan Gurkha yang berada di dalam gedung RRI langsung melakukan penembakan terhadap orang-orang tersebut. Karena adanya penembakan itulah, akhirnya terjadilah pemberontakan di sana, dan warga Surabaya berinisiatif untuk mengepung gedung RRI. Ya, kita tahulah ya, watak orang Surabaya kerasnya kayak gimana, geng. Mereka ya pantang banget ditantang. Kalau sudah ditantang sekali, ya pantang mundur. Walaupun di saat pantang itu mundur, warga Surabaya itu tidak memiliki senjata. Akhirnya mereka menghubungi Markas Pemuda Republik Indonesia atau PRI dan juga Polisi Istimewa untuk meminta bantuan. Dahsyat, guys ya.
Sampai begitu Bentrokan sekali pun ya. terjadi. Bentrokan ini memakan waktu yang cukup lama sampai keesokan harinya. Pada hari Senin pagi, tanggal 29 Oktober tahun 1945, terjadi tembak-menembak di sana. Polisi istimewa itu mengirimkan kendaraan panser dengan dilengkapi senjata dari markas mereka. Di dalam mobil panser tersebut, ada tiga orang pasukan yang bernama Luito, Wagimin, dan Sutrisno. Langsung tuh, panser tersebut diarahkan mendekat dari jendela gedung RRI, yang dimana terlihat sangat jelas beberapa pasukan Gurkha sedang mengintip keluar. Langsung ditembak di saat itu, geng, bertubi-tubi sehingga jendelanya tuh sampai pecah dan hancur. Namun ternyata tentara Gurkha ini memang tangguh banget. Mereka berhasil selamat dan membalas tembakan tersebut ke arah mobil panser pihak polisi istimewa. Nah, pertempuran di saat itu menjadi semakin sengit. Akhirnya, salah satu pasukan yang berada di dalam panser bernama Wagimin berinisiatif untuk membuka dan melempar jerigen bensin cadangan yang ada di dalam mobil ke arah lantai gedung RRI. Jadi di saat itu mereka mau ngebakar itu pasukan Gurkha, geng. Setelah berhasil melempar jerigen, Wagimin ini segera memindahkan mobil pansernya menjauh dari gedung sebelum akhirnya dia melemparkan sebuah granat ke arah jerigen tersebut. Saat granat udah meledak, terbakarlah gedung RRI tersebut. Hal ini membuat para pasukan Gurkha benar-benar ketakutan dan akhirnya menyerah bertekuk lutut ketimbang mereka harus bersembunyi di dalam dan menjadi daging panggang gitu kan. Nah, mereka pun keluar sambil mengangkat tangan. Tapi seperti yang kita tahu ya, orang Surabaya nggak main-main soal emosi. Apalagi sudah ada masyarakat Indonesia yang ditembak di dalam gedung tersebut oleh pasukan Gurkha. Nah, jadi ketika pasukan Gurkha itu keluar, maka semua pasukan Gurkha ini dieksekusi habis-habisan oleh masyarakat Surabaya di saat itu. Guys. Gak ada ampun. Gak ada ampun. Oke, geng. Itu dia cerita tentang pasukan Gurkha yang sebentar lagi akan direkrut oleh Wagner. Waduh, salah satu pasukan elit bayaran gitu ya. Pasukan tentara bayaran Rusia yang dianggap sangat gila dan sangat kuat. Tapi di dalam sejarahnya, ternyata tentara Gurkha itu pernah kalah melawan tentara Indonesia. Gimana menurut kalian? Silakan tinggalkan komentar di bawah. Guys, apa yang sudah kita tonton tadi dan reaction tadi, fakta sejarah tentang Kopassus mengalahkan pasukan elit Gurkha. Apa yang kita semua sudah tahu semua, yaitu Kopassus adalah komando pasukan khusus yang merupakan bagian dari TNI Angkatan Darat Indonesia, dan pasukan Gurkha adalah sebuah pasukan elit yang berasal dari orang-orang Nepal. Apa yang diceritakan dari sejarah, dikatakan Kopassus pernah berhadapan dengan pasukan Gurkha dalam operasi Dwi Kora di pedalaman Kalimantan. Dan apa yang mengerikan tentang pasukan Gurkha, guys, ia terkenal sebagai tentera bayaran yang sangat berani, sanggar dan juga loyal yang pernah ada. Dan apa yang dikabarkan juga, salah satu ciri tentera Gurkha ini adalah selalu membawa sebilah pisau kukri. Dikatakan pisau kukri itu menurut kebiasaannya, setiap kukri terhunus harus ada darah yang tumpah. Sampai begitu sekali sanggarnya pisau itu ya guys. Namun Indonesia pun harus berbangga hati kerana pasukan mengerikan ini pernah dikalahkan oleh RPKAD atau disebut sebagai Resimen Para Komando Angkatan Darat yang saat ini bernama Kopassus ya. Lebih sanggarnya lagi tentang pasukan elit Gurkha ini, negara manapun yang memakai jasa mereka seakan sudah menerima jaminan menang. Tapi berbeda ketika pasukan Gurkha ini bertemu dengan Kopassus. Pernah dipermalukan Kopassus, yakni tentera Gurkha, satu di antara pasukan elit yang paling berbahaya dan ditakuti di muka bumi. Tetapi bila bertemu Kopassus, langsung tidak berkutik dan langsung mundur. Bagi saya, kekuatan Kopassus ternyata bukan sahaja sekarang sangat ditakuti, tetapi ketika zaman dulu lagi sudah ditakuti oleh dunia juga. Dan termasuklah iaitu pasukan elit yang paling terkuat di muka bumi ketika itu, iaitu pasukan Gurkha. So guys, bagaimana pandangan kalian? Jika ada yang mahu ditambah, teman-teman bisa komen di bawah komentar ini. Jadi rasanya sampai di sini saja untuk reaction kita kali ini. Apapun, saya ucapkan terima kasih kepada anda yang sentiasa mendukung Brozo Channel. Tanpa dukungan, tanpa tontonan teman-teman, tiadalah Brozo Channel di dalam YouTube ini. Bagi anda yang suka dengan cara reaction, anda boleh klik button subscribe dan klik tombol loceng. Tanda dukungan teman-teman kepada saya. Guys, yang baik semuanya datang daripada Allah SWT. Yang salah dan silap semuanya datang daripada saya sendiri. Assalamualaikum. Bye-bye.